nak charge design kena atas RM50. Sebab itu pada aku itu basic lah. Basic kalau tak lah. Sebab budak sekolah menengah pun kalau buat pun je. Okay guys, aku tak nak buat trademark coming sebenarnya. Tapi sebenarnya aku tak ada idea. Jadi ini adalah pembuka bicara macam mana aku nak mulakan vlog aku. Okay, tadi tengah hari sebenarnya aku berjalan-jalan lunch dengan Abang Saiful, our new staff dekat office aku. Dia cerita pasal design untuk invitation kan, tapi secara digital lah. Dia cakap dengan aku, apa-apa nak charge lah. Tu dia cakap, RM30. Tak, aku cakap lah sekadar pendapat aku. Nak charge design kena atas RM50. Sebenarnya charge RM50 tu pada aku terlalu murah. Tapi benda ni terlampau subjektif. Sebab ada setengah orang kata RM30 itu adalah amount yang berbaloi sebab dia tak perlukan print. Ada orang kata RM30 itu sangatlah mahal. Sebabnya dia bukan buat apa, duduk depan komputer guna teknik-teknik ni. Lepas tu terus jadi design tu. Tapi pada aku, harga itu adalah melambangkan status engkau sendiri. Customer sebelum dia minta orang untuk design satu benda tu, dia mestilah tengok portfolio kita. Kalau dia tak tengok portfolio kita, kalau akulah, aku suruh dia tengok portfolio aku. Sebab aku tak nak satu over expectation, yang kedua under expectation. Kalau orang minta aku design satu benda tu, aku boleh je design. Tapi biasanya aku reki dua benda. Dua ni adalah benda utama aku reki dulu. Yang pertama, aku nak tahu siapa klien aku. Ya, dari situ aku dah boleh tahu apa yang sebenarnya diorang harapkan dan diorang expect. Contohnya kalau klien kedai makcik rogaya goreng pisang, kau tak payah nak cakap mahal. Kau kenal dia siapa, orang kampung kau, hari-hari kau jumpa beli pisang kat dia kan. Kau tak boleh lah cakap, makcik saya charge RM300 untuk logo makcik. What the fuck. Okay, yang kedua, kerja apa yang kau kena buat. Kalau kerja besar-besar melibatkan printing pun, kau tak payahlah nak design nak charge kecil-kecil sebab kau offer sekali untuk printing untuk dia kan. Bila bercakap pasal bayaran pula, aku ada satu teknik. Yang pertamanya adalah aku takkan buat kerja secara membuka tuli tanpa dia berikan deposit. Itu paling utama. Adalah sesuatu yang tidak wajar dan bangang apabila seseorang tu buat kerja dengan meletakkan deposit tu perkara yang last sekali. Unless kau nak rasa kena kecing. Ini aku melawukan kata-kata deposit. Gema. Selepas aku dah dapatkan deposit daripada customer tersebut, aku akan minta dua benda. Itu yang pertama, detail job tersebut. Yang kedua, bila waktu tarikh siap dia. Sebab apa, dua benda ni adalah satu benda yang penting pada aku. Kalau tak cukup, aku akan request dia minta macam sizing, size apa yang dia nak. Benda tu perlu output apa yang dia nak. Dia nak printing ke, dia nak buat online view ke, dia nak bagi dekat WhatsApp ke, dia just nak buat apa pun, aku kena tanya detail macam tu. Elemen apa yang dia nak, warna apa yang dia nak, shape apa yang dia nak, logo mana yang dia nak, layout apa yang dia nak. Kalau ada, kalau tak ada, kebiasaannya itu aku akan bagi sendiri. Dan balance payment, kebiasaannya aku akan minta selepas dia puas hati. Kalau ada amendment, aku akan minta dia untuk bagi tahu secepat yang mungkin. Kerana sekiranya amendment lambat bagi tahu, maka lambatlah juga kerja yang disiapkan. Seperti skrip-skrip seorang designer, aku pernah juga ditipu. Ditipu macam mana? Aku pernah buat job, iaitu design sebuah buku lah, buku latihan. Yang mana buku latihan tu adalah dalam tulisan jawi. Bila dah ambil kerja tu, aku pun buat lah. Sebab komputer aku pada waktu tu boleh dikatakan canggih. Sebab aku pakai PC, aku install huruf-huruf tulisan jawi tu. Kemudian ada kompleksiti situ sebab tak compatible dengan aku punya komputer. Sebab dia tulisan Arab sebenarnya, bukan tulisan jawi. Bila dah siap benda tu, aku dah lah tak minta deposit
Kemudian bila aku hantar the whole artwork, member tu dia senyap. Payment dah ke mana? Aku tak dengar jawapan daripada dia. Aku tak tahu perkembangan buku tu sama ada dah print ataupun belum.